Oke lo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi bersama saya di channel saya 3RI. Oke bro, selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam buat kalian semua. Oke bro, dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke bro, di video kali ini kita masih bareng Rere nih. Kita lagi ada di Bukit Indah Cikampek atau apa ya? Bukit Indah City gitu ya. Pokoknya BIC bro, singkatnya BIC, cuma C-nya tuh apa ya kita? Kita kurang paham gitu ya. C-nya tuh apa? Enggak ada tulisan di sini nih. Oke, dan di video kali ini kita bakal nyoba racing gas kuy lagi nih bareng si Rere ya. Padahal sebelumnya kita udah pernah nyoba juga ya racing gas kuy bareng Rere, nyoba top speed gitu udah. Tapi sekarang kita bakal bener-bener nyoba top speed full top speed gitu ya pakai Rere ini, cok. Soalnya kita pakai knalpotnya beda nih. Biasanya kita selalu pakai RS1 gitu ya, RS1. Kita udah nyoba 3 knalpot RS1 ya, yang silver lagi, yang galvanis sama stainless. Dan sekarang kita nyoba galvanis dari NS Project bro. Sorry bro, ini udah lama kita ya gak ngonten ya, dan sekarang yang ngonten kayak gini biasa bro. Kalau misalkan udah lama gak ngonten, sekalinya ngonten pakai helm langsung ngos-ngosan kayak gini bro di, aduh. Asli ngap cok. Hah. Kenapa ya selalu begini cok? Duduk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah aman semuanya kan guys ya? Ini kalau BIC jam segini juga enak adem nih. Beda banget sama Karawang anjing terbang. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita gas kuikan di sini nih. Di sini jalannya agak mudun. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget dah, cuma agak-agak goyang soalnya jalannya nggak rata, cok. Careful, di sini ada kejelugan. Tinggi anjir, bisa terbang juga Supra tadi. Asli tadi Supra, Supranya terbang lain Supra. Supra anjir, Supra. Sorry, kita kacaletet ngobrolnya, bro. I'm so sorry, but I'm happy, cok. Wow. Oke. Okay. Ke mana mamang mulai langsung meper ke tengah. Ah, ya Allah, adem banget di sini. Sini mah cok, careful. Soalnya ini steering damper kita agak gimana gitu ya guys ya. Nah, trek depan nih yang biasa kita coba. Nanti kita coba start deh. Kita coba start di situ ya, bismillah. Oh. Mumpung belakang kosong, depan kosong gitu ya. Bismillah, kita coba start nih di sini guys. Salah cok, goblok. Cuma masuk anjir.
kosong ini bedang. Cuma barusan kita agak ubah nih gitu, so ada mobil gede yang mau nyebrang, kampret kan. Gede banget tadi kalau misalkan nyebrang itu nyampe nutup jalan. Tapi alhamdulillah dia ngeh gitu ya. Ntar lagi speeding. Careful. Oh, di sini mobilnya gede-gede. Takut. Ngeri kalau misalkan udah ngalang-ngarang ke jalan gitu, Cok. Tapi segini mah udah stabil sih, Cok. Ternyata kalau kemarin emang karena kurang keras kayaknya si shocknya. Kalau misalkan udah dibikin keras kayak gini agak enak sih, sekarang nggak terlalu goyang-goyang ya. Hari ini ada bebeletekan, Cok, maaf ya. Scar. Oh, penuh, Cok. Hati-hati kurangi kecepatan sekarang. Oke. Okay. Udah kita kurangi. Udah kita kurangi ya, guys ya. Aduh, guys, ini HP kita mati, guys. Satu, guys. HP utama lagi, anjir. Mana sana data-data kita semua ya, guys ya. Careful. Jai, stabil nih sekali, Cok. Mantap. Oke, Brody, ini alhamdulillah ya. Kita tadi cuma berapa menit ya dari Karawang? Gak nyampe 40 menitan kayaknya. Kurang lebih 40 menit lah kayaknya, guys ya. Tadi kita dari Karawang ke Cikampek ya, BIC. Itu karena jalannya kosong gitu, guys. Kalau misalkan lebih kosong lagi, hanya bisa kurang tuh. Wow, uhuy. Tadi kita kayaknya gak kena lampu merah deh, jadi cepet. Careful. Nah, kalau sekarang ada lampu merah nih.